Halo guys, hari ini saya berada di kebun getah ya. Saya berada di Kampung Sumbilingon, Kelewat, Kota Bulut. Ya, di sini lokasi saya menarik getah pada hari ini ya. Biasa konten-konten saya sebelum ini saya buat di Kiulu ya, di Kiulu di sana. Ya, di sana ada juga getah untuk ditoreh ya, tapi hasilnya kurang memuaskan. Jadi kami datang ke sini, ke Kelewat di sini, Kampung Sumbilingon di sini, untuk menoreh getah ya. Tapi sini susu getah dia agak lumayan ya. Jadi kami harapkan kami akan dapat hasil yang lumayan juga ya. Jadi untuk itu guys, saya akan tunjuk kepada anda aksi-aksi saya pada hari ini. Saya ingin buat sesi penorehan getah ya. Saya plan membuat challenge guys. Saya mau coba potong getah ya, toreh getah menggunakan mulut ya. Tapi saya merasa agak mustahil untuk dilakukan, tapi maupun saya akan coba lakukan ya guys. Ya, kalau tidak berjaya, kita akan ke plan B, yaitu menoreh getah secara biasa. Oke? Jadi teruskan menonton video ini sehingga ke penghujung ya. Terus setiap sama-sama saya. Terima kasih guys, terbaik. Oke guys ya, mula-mula ya, ini adalah mangkuknya guys, mangkuk untuk menadah susu getah ya. Mula-mula sekali saya akan buka scrub. Ini adalah tuh guys, kalau kita cakap di YouTube, sikarap, jangan lupa sikarap ya. Ini sikarap guys ya, nampak nih sikarap nih, yang nih ya, nampak ya, yang setarik nih. Inilah sikarap. Kalau tidak tahu apa tuh sikarap, ini sikarap guys ya, sikarap ya. Jadi lepas kita tanggalkan ya, jadi sudah clear begini guys, tuh sudah clear ya. Jadi saya sikarap, jadi kita akan toreh getah ya. Oke, saya coba tes, coba masuk dalam mulut. Ya boleh guys, nanti nampak tulang getah nanti guys kalau saya menoreh guna mulut. Jadi saya akan potong getah secara normal ya guys. Oke, mula-mula begini, tengok guys. Oke, surung lu sana, tap, nampak, langsung tarik. Ah, ini style guys. Tarik gini guys, nampak. Ini deh guys, jangan bagi tulang ya guys. Ini guys, Oke, pastikan ini dia punya laluannya dalam keadaan baik, pancuran ini pun dalam keadaan yang baik ya. Jadi ini kita boleh letak secara baik di sini ya. Kita tengok di sini guys, ini adalah pancuran yang satu lagi untuk menahan penadah getah ini, susu getah ya. Ya, kita tengok sana guys, susu getah sudah mulai mengalir ya. Dia mengalir ke bawah sini ya guys, dia akan mengalir, dia akan memenuhi ya bekas penadah di bawah nih ya. Jadi sekarang ini musim hujan guys, saya tidak bersedang untuk apa nih, untuk mengangkat, untuk kutip susu getah di sini. Jadi saya ada satu benda yang saya mau tunjuk kamu.
Ceng. Apa nih guys? Nah, ini bukan guys, ini bukan air mineral ya. Ini adalah acid formic ya, orang panggil cuka getah ya guys. Ini cuka getah. Setelah mau dipahit botol mineral nih, nampak ada lubang. Saya bocorkan guna paku. Ha, jadi apa yang saya buat? Ya guys. Nah, kasih letak di dalam penyahau itu sedikit. Tujuan dia adalah supaya susu getah itu akan cepat membeku. Jadi saya tidak perlu pungut susu getah nih, sebab susu getah itu akan membeku di dalam tempat penadah susu itu. Oke? Okay? Iya, jadi sana guys. Jika Anda rasa video ini bermanfaat kepada Anda, jangan lupa kongsi guys ya. Sama-sama kita belajar. Walaupun Anda duduk di bandar, walaupun Anda tiap pernah menurut getah, tapi ini adalah benda yang nenek moyang kita lakukan satu masa dahulu. Jadi kita kena tahu ya. Jadi untuk itu, saya tidak ingin memanjangkan lagi video saya. Jadi terus setia bersama-sama saya di video-video saya akan datang. Jadi untuk kali ini itu saja. Terima kasih. Have a good day guys. See you in my next video. Bye bye. Terbaik guys.